Ya, pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1437 Hijriah, puluhan anak-anak di Jakarta menggelar pawai bersama orang tua dan guru. Tahun Baru Islam juga dirayakan oleh seribuan siswa di Madiun, Jawa Timur dengan menampilkan beragam budaya. Dengan berjalan kaki menyusuri ruas jalan Mampang, puluhan anak dari TPA Al-Hidayah yang ditemani para orang tuanya menggelar pawai menyambut Tahun Baru Islam 1437 Hijriah. Para bocah sengaja menggunakan pakaian muslim untuk memeriahkan pawai Tahun Baru Islam ini. Di Madiun, Jawa Timur, ribuan siswa dan guru menyambut Tahun Baru Hijriah dengan pawai budaya. Dengan menggunakan pakaian daerah bernuansa Islam, para peserta berjalan memberikan hiburan sekaligus seruan kepada masyarakat. Seruan tersebut diantaranya mengambil makna di balik datangnya Tahun Baru Islam, Tahun Hijriah untuk berhijrah atau berpindah. Yakni berhijrah atau berpindah dari keterpurukan seperti sekarang ini ke kebangkitan bangsa secara bersama-sama. Pawai ta'aruf ini mendapat sambutan luar biasa dari warga Kota Madiun dari beragam usia. Tim Liputan MNC Media memberitakan.